Seorang pria tanpa busana masuk ke rumah warga saat pemiliknya tengah tidur. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat pada Sabtu kemarin pukul 15 waktu Indonesia bagian tengah. Dalam video yang beredar, tampak pria yang mengenakan kalung itu keluar dari kamar mandi rumah warga. Ia keluar dengan kondisi tanpa busana. Pria itu kemudian membuka lemari pakaian dan sempat mengacak-acak pakaian yang tergantung. Aksinya terhenti usai mendengar suara dari pemilik rumah. Pria tersebut lantas bergegas kembali ke kamar mandi memakai celana pendek dan meninggalkan celana dalamnya. Namun tidak ada barang pemilik rumah yang diambil oleh pria tersebut. Babinsa Kelurahan Karema, Sertu Firman menyatakan bahwa diduga pria yang masuk ke dalam rumah itu mengalami gangguan jiwa. Tim UTV mengabarkan.